Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Sehat, cerdas, ceria. Luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Semangat, kayaknya kurang semangat nih. Miss mau tanya dulu ya sama bundanya. Bunda, apa kabar Bunda? Baik, Bu Guru. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda sudah mendampingi anak-anaknya untuk bertatap di Zoom hari ini ya. Oke. Sebelum kita awali, Miss mau kasih semangat dulu atau absen dulu ya. Oke. Miss tanya kabar dulu ya. Absen dulu deh hari ini. Siapa yang tidak masuk hari ini? Yang tidak bisa ikut BDR dengan Miss? Nela, Bu Guru. Petronella, Bu. Kenapa Nela ya? Sakit? Katanya izin. Pergi mau ikut ke kantor, Bu. Oh, izin. Semoga Nela sehat ya. Tunggu ya. Baik. Oke. Baik. Diskusi ice breaking dulu ya pagi-pagi ya. Tension. Kalau Miss bilang tension, jawabnya apa? Ready ya. Baik. Tension. Ready. Baik, kalau ready. Sudah on semua, Miss pastikan dulu ya, sudah ready di depan kamera ya. Karena hari ini adalah hari di minggu keberapa ini, ayo tebak. Kita akan berganti tema. Baik, kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Miss tanya dulu ya. Sebelumnya kita pernah belajar apa ya minggu kemarin? Ada yang ingat? Tentang apa belajar temanya? Belajar buah, Bu. Ikan buru. Burung puyuh. Oke, ikan. Masih ingat ya pembelajaran kemarin ya? Kalau hari ini kita akan membahas tentang lingkunganku. Sebelum kita bahas lingkunganku, karena semua sudah on ya sama Bunda ya, kita akan berdoa dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Oke, kita siap ya. Ready ya? Tunggu ya. Miss akan share screen dulu biar kalian tidak lupa. Ya, kita mulai dulu. Ini kita berdoa mulai ya. Berdoa dimulai. Ya. Sama-sama yuk. Bila kita berdoa aku angkat tanganku dengan suara lembut tidak berteriak. Doa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Baik. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga pembelajaran hari ini kita diberi kelancaran ya di pagi hari ini. Baik, terima kasih anak soleh dan soleha. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi. Tapi jangan lanjut materi ya, sepertinya masih ada yang belum semangat ini. Kita tepuk-tepuk dulu ya, supaya kalian semangat ya. Iya, Bu Guru. Oke, yuk siap-siap ya. Kita ice breaking dulu pagi-pagi, biar tambah semangat. Oke, 1, 2, 3. Buka, tutup, bertepuk tangan. Buka, tutup, gerakan badan. Gulung, akan tertawa, bahagia, hore! Hore! Sudah bahagia ini. Bahagia, sudah ya. Oke, sudah ready ya berarti ya. Baik, kita mulai ya. Miss mau ajak kalian tuh keliling-keliling ya. Bukan keliling ya, berpetualang sebenarnya sih. Sebelumnya Miss sudah sampaikan di grup ya sama Bunda, kita akan belajar tentang lingkungan dan persiapkan di lingkungan rumah kalian. Kalian lihat di sana ada apa saja ya di lingkungan. Ya, coba sebelum kita lanjut kita lihat video dulu ya dari Miss ya. Perhatikan ya.
Attention. Ready. Oke, kita lihat ya videonya. Coba perhatikan dengan syarat. Perhatikan ya, simak baik-baik video yang Miss tayangkan ya. Ada suaranya enggak? Tidak ada, ada guru. Miss. Ada? Belum ada, Miss. Belum ada? Iya. Belum. Tunggu, tunggu, tunggu. Gambarnya saja, Bu Guru. Gambarnya saja, oke. Tunggu sebentar ya. Itu tanda apa, Miss? Yang bulat-bulat tuh, Miss, di gambarnya? Iya, kan kita, tema kita hari ini adalah lingkungan. Jadi, Miss akan lihatkan dulu. Lihatkan jangan dulu ya. Sampah sembarangan. Iya, betul. Very good ya. Hari ini kalian akan belajar tentang lingkungan, terutama lingkungan rumah. Sebentar ya, belum belum kedengaran juga ya. Oke. Sudah belum? Belum. Belum, Bu. Belum, Miss. Bu ya. Kenapa ya? Kenapa dia tidak bersuara? Miss aja deh yang ceritain sama kita. Oh iya, baik. Oke lah, karena berhalangan atau ada kesalahan teknis ya. Mohon dimaafkan ya. Baik, ini kita akan mengenal lingkungan ya. Baik, lingkungan bersih ya. Hari ini Miss minta tolong dengan Bunda untuk Miss kasih waktu berapa menit untuk keliling keliling depan rumah ya. Kalian lihat di situ lingkungan rumah kalian, apakah sudah bersih atau tidak? Apa yang kalian temukan di sana? Apakah ada sampah-sampah yang berserakan? Itu ya, seperti ini. Ya, lingkungan bersih dan lingkungan yang kotor. Oke. Baik. Nanti misalkan tunggu berapa menit? Tiba di depan kamera lagi on, ya, sudah ditemukan. Nanti Miss minta tolong kepada ayah dan bunda atau bunda untuk mendokumentasikan ya, di saat berada di lingkungan depan rumah kalian, apa yang kalian temukan di sana ya. Baik. Ya, tadi itu adalah lingkungan bersih ya, maksudnya ya. Lingkungan bersih itu berarti tandanya apa saja anak-anak? Tidak ada sampah, Bu Guru. Tidak ada sampah apalagi? Wangi, Bu Guru. Ada taman bunga, Bu Guru. Good job, apalagi? Ada taman. Ada tamannya. Apalagi? Temboknya bersih, Bu Guru. Ya. Kalau lingkungan bersih itu tadi seperti apa? Kalau lingkungan bersih. Berarti tidak kotor, sehat, apalagi? Tidak ada sampah. Ada pepohonannya tidak? Kalau lingkungan ada, Bu. Ada. Oke, very good ya. Baik. Ya, hari ini kita akan belajar tentang lingkungan rumahku ya. Kalian nanti akan Miss ajak untuk membuat konsep berhitung yaitu dengan mencari daun-daun yang ada di keliling rumah kalian. Ya, setelah itu kalian kelompokkan daunnya, baru nanti kalian hitung berapa banyak daun yang kalian temukan. Dan di situ ada banyak daun, daun yang bermacam-macam, ada daun yang kering, ada daun yang nanti kalian kelompokkan dan kalian hitung ya, sambil menghitung dan sambil mengkelompokkan daunnya. Oke, coba misalnya dulu, sudah ketemu daun ya tadi bersama Bunda? Ya, Ibu. Sudah, Miss, ada nih. Dewi, kamu ketemu berapa helai daunnya? Aku cuma satu, Miss. Cuma satu? Iya. Berarti rumahnya bersih dong, lingkungannya bersih dong, Dewi. Bersih, tadi udah diberesin sama mama. Bagus. Aku. Bagus. Coba, Monica dapat berapa daun? Wah, dapat banyak, Bu Guru. Banyak. Berarti iya, harus dibersihkan ya. Rumahku okay. Kan di hutan, Bu Guru. Ya, berarti harus dibersihkan setiap hari ya. Iya, Bu Guru, tapi tidak bisa bersih karena pohonnya banyak.
Ya, berarti tidak boleh apa? Tidak boleh malas, setiap hari selalu dibersihkan ya. Kalau tidak apa-apa. Kalau juga tuh Monik tuh nggak bersih-bersih tuh, Bu. Iya. Bu Nunung bagaimana? Nunung gimana? Aku dapat, Bu. Dapat berapa, Nunung? Dua daun. Ah, dia malas mungutnya, Bu. Oke, okay. Sekarang coba ada siapa? Banyak juga di rumahnya. Baik. Sudah ditemukan daunnya ya, coba dibantu sama Bunda siapkan kertas selembar. Kalian kelompokkan, di situ ada daun yang beda-beda ya, daun yang berserakan di lingkungan kalian. Pasti ada yang sudah kering ya, ada daun pohon mangga ya. Coba kalian kelompokkan dan hitung berapa banyak ya yang kalian dapat ya. Kalau ini Miss tadi sudah cari loh di depan sekolah Miss. Ya, ada daun yang kering, ada yang daun yang masih hijau, ada daun mangga, ya. Dikelompokkan hitung berapa banyak. Oke, coba lihat berikutnya. Kita akan lihat berhitung 1 sampai 10. Miss tanya dulu ya sama coba Bu, coba ya sama Fitri. Fitri, mana Fitri? Iya, Miss. Coba Fitri, coba hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ore, Fitri ternyata kamu sudah bisa ya. Sudah pasti bisa ya. Kemarin sudah diajarkan sama Miss sebelumnya ya. Baik, coba sekali lagi ya. Sekali lagi, coba daunnya dihitung. Coba, Yohana, coba, Yohana. Yohana, hello Yohana. Ya, malu, Bu. Kenapa, Yohana? Hari ini kamu ngantuk, baik-baik saja, kan? Ngantuk, malu, Miss. Ngantuk, kenapa ngantuk? Ya. Jangan ngantuk, dong. Ayo, semangat. Tepuk semangat dulu deh. Ayo, sama-sama yuk, kita tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. The best. Yes. Okay. Yes. Sudah semangat, Yohana? Mana Yohana suaranya ya? Hello. Ajan Yohana. Izin ke belakang, Bu Guru. Oh iya. Oke, okay. Udah diganti saja deh coba. Miss tanya sama Ais ya. Ais, Bu Guru, ya. Mana Ais? Coba hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis 7 berapa, Bu? Ayo, habis 7 berapa, teman-teman? 8, Bu. Very good. Ayo, lanjutkan. 9, 10. Ya, itu. 10. Good job. Hebat, Ais, ya. Sudah ada peningkatan, Ais, ya, dari yang kemarin, ya. Iya, terima kasih, Ais. Sekarang. Iya. Ya, nanti praktikan sama ayah dan bunda ya sambil mencari daunnya seberapa banyak. Baru iya. Kalian sambil hitung ya. Agar thank kalian you. Ingat ya. Ada yang dapat sampai 20. Tadi Monica dapat banyak ya? Banyak, Bu Guru. Bagus tuh Monica dapat banyak ya. Ini nanti tugas ini kerjakan bersama bunda ya. Nanti boleh dikirimkan di Miss akan kirimkan di WhatsApp grup ya untuk lembarannya. Baik, next sekarang kita akan lanjutkan step berikutnya atau kegiatan berikutnya. Ya, rumahku di sini ternyata tidak bisa nyala nih. Gimana nih rumahku? Yuk kita nyanyi rumahku aja yuk. Sama-sama ikutin ya. Iya, Miss. Rumah adalah tempat berlindung dari panas matahari dan hujan. Ada atapnya, jejak pintunya, ada jendela, dinding dan lantai. La 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 la
berlindung. Rumah adalah tempat terlindung dari panas matahari hujan, ada pintunya, ada jendela, itu rumahku. Oke, itu tadi tentang rumah ya. Coba tadi yang sudah kalian lihat di gambar atau video ya, rumah itu ada apa ya? Bagian-bagian di rumah ada pintu, ada jendelanya Bu Guru. Ada jendelanya. Iya, hebat. Atapnya Bu Guru. Ada pintu. Apalagi? Ada pintunya. Apalagi? Ada lantainya. Hebat. Coba rumah kalian ada semua enggak itu? Ada ya. Ada ya. Kalau enggak ada berarti belum lengkap satu rumah ya, bentuk rumah ya. Oke, baik. Itu adalah rumah. Ya, coba Miss mau ajak lagi. Ini dia bagian-bagian dari rumah tadi ya. Ya, ini adalah bagian-bagian dari rumah. Kalian perhatikan baik-baik ya. Ya, ini adalah bagian-bagian. Coba kalian perhatikan di sini. Yang pertama ada atap. Atap berada di atas ya, di atap ya. Oke. Yang kedua ada dinding ya. Ya. Yang ketiga ada lantai rumah. Berarti lantainya harus bersih ya setiap hari. Pintu. Baik ya, harus ada pintunya ya. Jendela. Dinding, lantai, pintu, dan jendela. Atap, pintu, dan jendela. Oke, itu tadi bagian-bagian dari rumah. Coba sebutkan sama-sama. Yang pertama apa? Atap. Atap. Dinding. Lantai. Lantai. Pintu. Jendela. Kalian harus ingat ya, bagian rumah tuh ada apa saja. Ada atap, dinding, lantai, dan pintu, dan jendela. Oke, sudah hafal ya? Baik, Miss coba tanya sekali lagi ya, biar kalian tidak lupa besok ya. Coba, Miss tanya. Dwi, mana Dwi? Saya, Miss. Iya, Dwi, sedang apa kamu, Dwi? Ayo, Dwi coba sebutkan tadi bagian-bagian dari rumah. Atap. Iya, apa lagi? Pintu. Pintu. Jendela. Jendela, apa lagi? Apa lagi ya, Miss? Lantai. Ya, good job. Apa lagi? Dinding. Ya. Satu lagi? Sudah? Ada lagi, Miss. Udah, Miss. Udah ya. Oke, very good ya. Oke, udah hafal ya itu bagian-bagian dari rumah. Baik. Coba Miss mau lihat dulu ya. Tadi kita belajar tadi dari awal sudah berkeliling atau berkelana
Ya, sudah berkeliling di depan rumah ya. Mencari apa tadi? Mencari daun. Mencari daun atau sampah-sampah yang berserakan di halaman rumah. Ya, satu lagi, kenapa rumahnya berantakan atau lingkungannya kotor? Kenapa? Karena ada sampah, Miss. Karena ada sampah dan karena apa lagi? Cuman ada sampah aja. Karena tidak dibersihkan ya, baik gitu ya. Berarti kita harus menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan rumah. Coba misalnya, Monica, gimana ya, bagaimana rasanya kalau rumah kita kotor, tidak sehat? Bagaimana rasanya? Kalau rumahku bersih, Bu Guru, tetapi di luar banyak daun-daun yang jatuh. Karena banyak rumahku dikelilingi pohon. Iya, Masya Allah. Berarti rumah di dalam rumahnya sudah bersih. Cuma sudah, yang Bu belum Guru. Bersih di halaman rumah. Rumahnya. Ya, tetap saja. Berarti lingkungan yang di depan rumah atau di halaman rumah juga harus dibersihkan. Karena orang melihat di depannya itu kotor, berarti di dalamnya juga kotor. Gitu ya. Jadi banyak nyamuk. Iya, berarti kita harus bersihkan luar dan dalam ya. Baik, coba. Kebersihan itu adalah pangkal dari kesehatan, Bu. Kesehatan, Bu. Ya. Kalau dalam Islam itu ada hadisnya anazofatul minal iman. Jadi tuh Allah suka yang bersih ya, menyukai yang bersih-bersih ya. Ya, makanya kalian semua harus jaga kebersihan ya. Baik di rumah maupun di sekolah. Oke, baik, itu tadi kita sudah belajar tentang lingkungan bersih dan lingkungan kotor dan bagian-bagian dari rumah. Apalagi kita menghitung apa tadi? Menghitung daun. Menghitung daun ya. Itu adalah tugas kalian nanti dengan Bunda ya, dilampirkan di dalam kertas selembar ini. Nanti kirimkan fotonya ke Miss ya lewat WhatsApp grup. Dan ada lagi video tadi yang kalian sedang berada di lingkungan rumah ya. Itu juga nanti divideokan, kirim ke Miss juga. Baik, karena ini tahap kegiatan ketiga dan yang terakhir adalah kita lihat ini, rumah. Kita coba menyusun huruf ya. Coba Miss tanya dulu. Minggu kemarin kita sudah belajar alfabet ya, pasti kalian masih ingat ya. Ini huruf apa saja dari kata rumah? Coba sama-sama sebutkan. R. U. R-U-M-A-H. Rumah. Oke, coba Miss tanya ya. Coba sekali lagi biar kalian ingat ya. Rumah, kata rumah. Kalian harus hafal ya huruf alfabetnya ya. Coba. Darsi. Iya, Bunda. Darsi. Coba iya, Darsi. Yuk, dibaca huruf alfabetnya. Iya, abjadnya. Bu. Dari kata rumah. R. Ya. U. M. A. H. Iya. Hebat, Darsi. Ya. Oke, ini adalah gambar dari rumah. Kalian bisa menyusun kata rumah. Sini kalian bisa buatkan di dalam kertas ya. Seperti ini Miss sudah buat ya. Coba perhatikan. Ini ada rumahnya. Ya, kelihatan nggak? Enggak ya? Kertasnya. Nah, kelihatan ya. Baik, kalian susun hurufnya. Ya, kan kalian hafal ya huruf R gitu ya. Susun menjadi kata rumah. Tempelkan di sebelah rumahnya ya. Siap. Oke. Jangan lupa tugasnya tidak boleh telat ya. Nanti sampaikan sama Bunda. Mohon dibantu sama Bunda di rumah ya. Baik, itu tadi serangkaian kegiatan kita hari ini ya tentang tempat tinggalku dan rumahku atau subtemanya rumahku ya. Baik. Seperti ini KPD-nya Miss akan berikan nanti di grup ya. Ya, di sini nanti ada hasil yang pertama. Kalian tadi sedang mencari apa? Daun ya. Daun. Tempelkan fotonya. Apalagi?
Berhitung, Bu Guru. Iya, berhitung tadi ya, tempelkan di sana ya. Oke, karena kita sampai di sini dulu karena kita nanti minggu depan ada pertemuan berikutnya. Ya, masih tema yang sama ya. Masih tema yang sama. Untuk hari ini kita hanya membuat apa tadi? Membuat konsep bilangan yang dari daun ya. Satu. Yang kedua apa? Yang kedua tadi apa? Halo, menyusun huruf, Bu Guru. Iya. Menyusun huruf. Aduh, ternyata sedang ngantuk ya. Baru jam berapa sedang ngantuk? Baik, yang kedua menyusun huruf ya. Nanti boleh tugas ini dikirim ya lewat WhatsApp grup. Ya, hari ini sudah waktunya karena waktu tidak cukup. Cuma Miss hari ini akan memberikan kuis ya. Miss akan berikan kuis. Nanti Miss kirim ya kuisnya lewat WhatsApp grup. Kalian coba dibuka kuisnya ya. Sebelum kuis, Miss akhiri dulu ini. Kenapa kita harus menjaga lingkungan ya? Kenapa? Kita harus menjaga lingkungan ya. Guru, ya, biar sehat ya. Biar tidak ada kuman, Bu Guru. Ya. Supaya makanya, gitu. Baik. Ya, biar tidak terdapat penyakit, betul ya. Ya. Karena tidak ada nyamuk, Bu Guru. Ya. Karena Allah itu, Tuhan itu menyukai yang bersih ya, karena kebersihan itu sebagian dari iman dan kebersihan pangkal kesehatan. Makanya kalian harus menjaga kebersihan sejak dini ya. Oke, itu tadi pembahasan kita. Miss akan tutup karena Miss akan berikan kuis ya. Siapa yang bisa nanti Miss akan berikan reward ya. Siap? Are you ready? Ready. Oke, baik ya. Miss kirimkan ya link kuisnya. Siap-siap ya handphonenya Bunda. Bunda tolong dibantu Anandanya untuk membuka kuis dari Miss ya. Oke. Ya, Miss. Ya, Bunda. Tunggu ya. Bentar ya, Miss kirim dulu linknya, link WhatsApp, link kuisnya. Di grup ya, coba dibuka, sudah sampai belum? Sudah, Bu. Sudah, Miss. Sudah, Bu. Tunggu, sabar. Ya. Oke, kita lihat kuisnya, bisa dijawab. Sudah sampai kuisnya ya. Nih ya, Miss Akas. Kita buka kuisnya. Nih, Miss sudah kirimkan link WhatsApp-nya ya. Sudah dibuka? Kita mulai kuis, siap? Siap. Sudah dijawab? Belum, Miss. Sudah dijawab belum? Belum, Miss. Masih muter-muter. Oh, masih muter ya. Sampai mamahkunya, Miss. Miss sudah kirimkan loh. Beneran loh ini kuisnya. Sudah, Ibu Guru. Sudah? Coba Monica sudah menjawab? Sudah. Coba siapa yang bisa menjawab? Nih ya, kuisnya ya. Ayo. Sudah, Bu Guru. Oke. Muter aja, ya. Bu Guru. Oke, siapa yang paling banyak nilainya? Wah, nilainya betul semua ya. Monica sudah menjawab. Yang pertama apa pertanyaannya tadi? Lingkungan sehat. Lingkungan sehat, jawabannya apa? Yang mana jawabannya? Yang D. Ya, jawabannya D. Very good. Yang kedua apa? Daun yang berjumlah 5. Yang C. Yang berjumlah 5. C, Bu Guru. Daun singkong, Bu Guru. Oh ya, daun singkong itu jumlahnya ada 5. Oke. Ya. Hebat ya semua ya. Betul semua jawabannya ya. Oke, coba Miss kasih apa kalau betul semua ya. Semuanya betul ini. Semuanya betul ya. Oke, Miss kasih apa ini? Good job. Yeay, dapat jantung. Oke, terima kasih ya. Semangat ya, tetap semangat.
Semangat, Bunda. Ya, baik. Misa kiri ya pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa minggu depan kita akan bertemu kembali dengan tema yang sama ya, tema lingkungan.